Bi. Ya. Kemarin itu Mami nonton drakor tentang kisah percintaan gitu loh, Pi. Seru deh. Oh, iya. Kok kamu gitu sih responnya? Mau respon gimana, Mi? Bilang kek, duh, jadi keinget masa PDKT zaman dulu. Duh, jadi keinget masa PDKT sama Mami. Loh, kok malah copy paste sih, Pi? Bilang kek, emang enggak ada kalimat lain apa? Pi, ingat gak zaman dulu kita sering lo makan sepiring berdua? Oh, iya ingat nih. Nah, hari ini kita makan sepiring berdua yuk, biar romantis. Lah, mana kenyang sepiring berdua, Mi? Di, papi mah gak romantis. Dulu aja maunya sepiring berdua terus. Sekarang mah apa tuh? Makan bareng aja jarang. Padahal zaman dulu kan uang jajan masih sedikit. Makanya sepiring berdua mulu. Mana ada mau romantis-romantisan. Ya Mi, kita akan bikin makan sepiring berdua. Biar kita bikin romantis. Paling romantis. Sambil bermain mata, turun ke hati, hatinya jatuh. Ih, papi lucu banget deh. Jadi keinget zaman dulu nyanyiin aku sambil main gitar. Tapi kan dulu kita penyembahan bareng. Makanya papi pakai pian gitar. Oh, jadi waktu itu papi nyanyinya bukan buat aku. Ya iyalah. Masa buat Mami, kan buat Tuhan. Kita penyembahan bareng. Mau cemburu, tapi saingannya sama Tuhan. Gak jadi cemburu deh. Makanya papi seneng ya sekarang datang ibadah penyembahan di setiap hari Kamis. Perasaan setiap hari Kamis ke gereja mulu. Iya dong, Mi. Hati papi itu membara. Menyala, bangku. Pi, Mami perhatiin ya, si Vincent itu naksir grup JKT48 itu loh. Isi otaknya Freya mulu, mau makan Freya, mau tidur Freya, apa-apa Freya. Aduh, Mami jadi kesel tau gak? Namanya anak cowok, Mi. Iya tuh, sama tuh kayak kamu kayaknya. Dikit-dikit Cherry Bell, dikit-dikit Christy mulu. Itu kan dulu, Mi. Sekarang beda lah. Kalau dulu mah. You are beautiful, beautiful. Kalau sekarang, Jesus wonderful, wonderful. Ah, bisa aja lu, Pi. Iya, gimana, Mi? Yang penting Vincent kan ada di naungan daripada ibadah youth. Pasti ada perubahan lah. Kalau sekarang, Mi, Vincent itu masih I want you, I need you. Tapi, kalau entar kita lihat Vincent di masa depan, I want God, I need God. Oh, iya ya. Amin, 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 amin. Pi, inget gak dulu di hari Minggu itu kita sering jalan-jalan ke taman, terus kita makan bubur. Oh iya, iya. Ingat, ingat, ingat. Sekarang mah, mana pernah kita jalan-jalan kayak dulu lagi? Duh. Kita kan sekarang jalan-jalan juga setiap hari Minggu. Kemana, Pi? Ke gereja. Terus kita duduknya bukan cuma berdua saja. Sekarang kita rame-rame, sekeluarga. Dulu kita makannya bubur, tapi sekarang makannya firman Tuhan. Mantap! Ah, kamu mah sering gak nyambung. Terus disambung-sambungin lagi. Loh. Kalau gak sambung, ya kita harus disambungkan. Supaya kita semakin hari semakin nyambung dan semakin dekat. Jago bener ya ngelesnya. Makanya yang semakin di depan bukan cuma Yamaha saja, Mi. Tetapi GBAP akan semakin maju dan terus maju. Mami tahu gak slogannya GBAP? Saya GBAP, kamu GBAP, kita semuanya GBAP. Mantap gak? Makan tuh mantapnya. Paling romantis.